saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan secara blak-blakan mengaku meragukan intelektualitas Thomas Lembong yang merupakan lulusan Universitas Harvard tersebut. Pernyataan tersebut diunggah Luhut di akun Instagram pribadinya. Selain meragukan intelektualitas Lembong, Luhut juga mengomentari pernyataan Thomas Lembong yang menyebut penurunan harga nikel global terjadi karena eksploitasi masif oleh Indonesia guna mendukung program hilirisasi. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advice bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung?